Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi resepi Som Tam Thai. Okey, bahan yang kita perlukan yang ni buah petik yang Cik Ya dah parut tadi. Lepas tu kacang, yang ni Cik Ya dah sagai. Lepas tu udang kering, udang halus ni, udang apa panggil? Udang baring. Lepas tu 3 ulas bawang putih, asam 5 nipis, sayur Cik Ya bubuh kangkung dan juga kacang panjang. Kalau ada kobis boleh bubuh. Lepas tu kita guna gula siam ni. So air sotong, kicap sotong. Okey, kacang ni kita sagai dulu kita goreng dia tanpa minyak lah biar dia masak. Okey, buah betik ni kita akan parut dulu Cik Ya guna alat ni untuk parut buah betik. Kita parut panjang-panjang macam ni parut macam ni. Cantik ni dia punya panjang-panjang macam ni Cik Ya guna lesung batu je sebab tak ada lesung kayu tu. Okey, kita tumbuk hancur dulu bawang putih. Nampak dah lumat Kita tumbuk juga kasar-kasar kacang dan juga udang baring Kita tumbuk juga udang baring. Lepas tu kalau korang nak makan pedas kita letak lada. Yang ni Cik Ya ni sebab Cik Ya tak nak pedas, ada budak-budak nak makan. So siapa nak makan lada dia akan penyek sendirilah nanti. Yang ni kita tumbuk sebab lesung Cik Ya ni kecil. So tumbuk dulu separuh, lepas tu kita saling dari bekas. Okey, kita saling dulu. Sebab kita nak buat banyak juga kan. So kita saling. Okey, so kita tumbuk lagi sehingga habislah kacang kita dengan udang tadi. Ada setengah orang suka kasar-kasar, bubuh separuh, yang tumbuk separuh biji-biji. Terpulang kasar-kasar macam ni. Okey, kita letak dalam tu. Okey, sekarang ni yang Cik Ya dah tumbuk lepas tu kita masukkan gula ni. Gula siam ni. Okey, dia jadi keras sikit. Okey, seterusnya kita masukkan juga ni apa? Papaya. Betik yang diparut ni kita masuk dulu. Kita masukkan semua terus. Lepas tu kita masukkan udang baring. Okey, seterusnya kita guna lesung ulu lesung ni kita tonyok-tonyok macam ni. Supaya air daripada betik tu keluar Sebab kita buat banyak, jadi halus lesung dalam lesung tu dia tak muat. So kita buat macam ni lah. Tumbuk halus-halus tumbuk kasar-kasar macam ni. Supaya dia pecah-pecah dia punya betik ni. Ni kita kacau bagi dia sebati lah. Dia bau kacang tanah dengan bawang putih tadi tu lagi masuk lah sedap pun dia. Ni Cik Ya tak buat pedas ni. Kalau korang nak pedas letak cili lagi sedap lah. Kita dah sebati macam ni Cik Ya akan masukkan ni kicap sotong ni. Okey, kita bubuh kicap sotong tadi. Okey, kita perah asam limau Asam limau ni lagi banyak lagi sedap lah. Kalau korang tak ada asam limau, boleh tambah cuka cuka, guna cuka je. Kalau ada sikit ke, tapi seeloknya asam limau lah sebab dia ada bau limau dia tu kan.
Okey, seterusnya kita boleh masukkan sayur kita tadilah. Kangkung dengan kacang panjang . Lepas tu Cik Ya tambah juga tomato. Yang ni pun nanti kita akan tumbuk jugalah, tumbuk kasar-kasar macam tu, nak suruh dia keluar air dia. Kita guna aloo lesson tadi, kita tumbuk lagi. Biar dia pecah-pecah. Tomato ni pecah-pecah . Kacang pun pecah-pecah. Biar masuk rasa dia kat dalam tu. Okey. So, kita gaul balik . Kita gaul. Biar dia sebaki. Tengok air dia dah keluar banyak lah. Sebab tu kita tak tambah air. Okey. Yang ni nak sedap makan lagi, kita letak dalam peti dulu biar dia sejuk-sejuk. Kalau korang suka sayur lebih, letak je lebih. Okey. Inilah hasil masakan kita kali ini, iaitu Som Tam Tai. Selamat mencuba. Sekian saja perkongsian Cik Ya kali ini. Jangan lupa tahu subscribe, like dan komen channel Cik Ya. Jumpa lagi next video. Bye.